Halo teman-teman, ini di sini aku punya umbi dari keladi tengkorak yang green kayak gitu. Jadi waktu repotting kemarin itu kan banyak sekali umbinya. Nah ini belum sempat aku tanam, ini sudah beberapa waktu yang lalu. Jadi ini kayak kering kayak gitu, tapi ini ada yang tuh tumbuh kayak gini, ngecingis kayak gitu ya. Nah ini bakalan aku tanam di 3 polybag. Ini udah aku siapkan medianya dari tanah, sekam, kemudian pupuk kayak gitu. Nah cara penanamannya nanti di polybag akan aku tanam beberapa umbi ya. Oke ini ya teman-teman, nanamnya jangan kebalik. Ini yang mau tumbuhkan di sini, jangan yang ini ya, yang mau tumbuh ini. Jadi ini yang di bagian atas kita agak benamkan kayak gitu, tapi jangan terbenam sekali gitu ya. Ya tertutup tanah, tapi jangan tertutup sekali kayak gitu. Ini seperti itu, ini juga. Jadi ini biar lebih mudah juga di sini bisa dibuat lubang ya, baru dibenamkan kayak gitu. Oke, kita tutup lagi. Oke, seperti itu seterusnya hingga nanti ada di 3 polybag ya. Oke teman-teman, kita siram ya. Setelah kita tanam, kita siram. Ini aku siram dengan air cucian beras atau air lori kayak gitu. Oke, ini juga. Oke, semoga tumbuh dengan subur. Oke, ini pertumbuhan dari umbi keladi tengkorak yang hijau ya. Kita lihat dari polybag ke polybag. Ini setelah 2 minggu untuk di polybag yang pertama, kita lihat nih udah mulai muncul ya nih. Kemudian ini juga kayak gitu. Ini yang di polybag pertama yang baru muncul. Dan ini aku nggak akan membalik-balik tanahnya. Sebenarnya kalau membalik-balik tanahnya, kalau dilihat itu nanti akan ada umbi-umbi yang akan tumbuh juga. Ini di polybag yang kedua sudah lumayan nih teman-teman, nih udah ada yang tumbuh ya, sudah segini gitu ya nih. Kemudian ini juga udah ada yang mau tumbuh lagi. Oke, kita mau ke polybag yang ketiga. Oke, di polybag yang ketiga nih udah ada yang mau tumbuh nih ya, nih masih kecil sekali nih ya, nih. Nah ini, nah ini di polybag yang ketiga malah didominasi sama ya rumput-rumputan nih. Ini dalam waktu 1 bulan kurang 2 hari ya teman-teman, ini udah lumayan tinggi. Ini ada yang udah lumayan tinggi segini nih ya. Terus kemudian tuh yang lainnya itu juga sudah ada ya, muncul tunas-tunas tanaman baru. Ini di pot yang pertama itu. Ini untuk yang di polybag yang kedua, ini juga udah nih lumayan tinggi, ini juga gitu ya. Terus ini juga, dan untuk yang ketiga ya itu juga sudah muncul tanaman-tanaman baru tapi belum tinggi ya. Nih ada satu, nih dua, terus ini juga nih mau tumbuh kayak gitu. Oh ya, ini juga ada. Oke, semuanya.